Hai, Assalamualaikum. Merhaba. Saya nak beritahu ni, pada tahun lepas saya berpeluang pergi ke Turki pada early winter. Jadi di sini saya nak menceritakan pengalaman saya ke Turki kepada sesiapa yang ada plan untuk ke sana pada tahun ni. Okay, yang pertama saya berpeluang pergi ke Topkapi, Istana Topkapi. Istana Topkapi ni dia betul-betul terletak in the heart of Istanbul, berdekatan dengan attraction lain macam Masjid Biru, Hagia Sophia, Basilica Sistine. And then Topkapi ni sangat besar. Dia ada 4 section. Yang pertama, first courtyard, di mana itu adalah taman, taman kehijauan dengan pokok-pokok besar. Memang bunyi dia macam biasa tapi sebenarnya view dia sangat cantik. And then yang kedua ada kitchen dan juga bangunan di mana pembesar-pembesar negara masa zaman dulu buat meeting. And then seterusnya kita pergi ke courtyard yang ketiga, di mana itu ada taman juga tapi kat situ ada harem. Harem di mana wanita muslim diasingkan daripada lelaki muslim. Okay, seterusnya ke halaman keempat, courtyard keempat, di mana itu adalah kawasan persendirian, kawasan private sultan dan juga family dia. Kawasan tu betul-betul menghadap lautan Bosporus. So memang view dia sangat cantik. Okay, selepas ke Istanbul, saya terus ke Kappadokia. Di Kappadokia, salah satu tempat saya visit adalah The Rinkuyu Underground City. Dekat Kappadokia ada dua underground city yang famous. Satu, The Rinkuyu dengan Kaimakli. The Rinkuyu ni dia underground city yang paling dalam sekali. And then Kaimakli ni yang paling lebar. Dan saya berpeluang pergi ke The Rinkuyu Underground City. The Rinkuyu ni saya berjaya pergi dalam 5 level tak silap saya. Based on the expert, katanya ada 18 level. So itulah dia punya kedalaman dia. And then kat dalam underground city ni, jalan dia agak sempit. Memang jalan kena ada bahagian yang kena tunduk sikit, tapi ada je yang boleh diri. So macam tak adalah bahaya sangat. Underground city tu pernah fitkan 20,000 orang tak silap saya. So dalam tu lah diorang tidur, dalam tu diorang masak, dalam tu diorang simpan barang. So kat situ kita boleh muhasabah diri betapa susahnya diorang hidup. Okay, dan lagi satu, kebanyakan orang ke Kappadokia adalah untuk cuba naik hot air balloon flight. Masa saya pergi tu adalah hujung November hingga ke awal Disember. Masa tu musim hujan dan agak berangin, jadi hot air balloon flight terpaksa dibatalkan semua. Cuba elakkan pergi pada hujung November, awal Disember, sebab takut cuaca hujan dan berangin, jadi tak sempat nak naik hot air balloon. Rugilah kalau dah pergi Kappadokia tak sempat naik. Selain itu, saya juga berpeluang menyaksikan kecantikan sebuah bukit yang penuh dengan mineral-mineral karbon warna putih, iaitu Cotton Castle, Istana Kapas yang dikenali sebagai Pamukkale. Pamukkale ni merupakan air panas semula jadi yang mana suhu dia mencecah 35 darjah. And then permukaan batu putih ni terjadi disebabkan aliran air panas daripada berpuluh-puluh tahun dulu. Kalau nak tahu, lagi satu, bukan dekat Kappadokia sahaja yang ada hot air balloon flight, tapi dekat Pamukkale pun ada dengan keadaan yang lebih murah. Dan dekat Pamukkale, view dia adalah lake view, view tasik. Okay, setakat itu sajalah yang saya nak kongsikan kali ini. Terima kasih kepada semua sebab dengar celoteh saya. Bye!